baik lu gimana? Baik terus gua mah. Baik gimana? Gak tahu gua, kayak gua udah kelar kelas dah. Iya nih, sibuk banget. Itu salah satu. Kelas itu. Halo. Baru ketemu doang sih, soalnya kayak bingung. Ada sore kelas? Iya, morbat kuliah, anjir gila. Iya, wow. Lulus banyak ke sih? Iya, anjir, gila ya. Gue kutu jauh gini. Giling gak sih? Kita giling gak? Boleh, cip. Iya, gimana ya? Tadi banget anjir, masa dia giling? Gunung gak? Ke pantai ya sih? Hah? Ke pantai aja. Bali aja, ke pantai aja. Bali kan? Iya, pantai ya sih. Ah, lebay banget lu. Capek. Mana anjing benar? Oh, ya udah aku ngikut deh. Kayak e-sport kan ya. Udah jadi sama. Ya udah, mana ada mana? Pantai Bali. Nah, boleh. Ya udah Bali. Boleh kali. Aku terima pada pesawat. Pesawat terima. Iya. Ah, gua lagi numpang nyetir. Iya. Kan ini ya, gantian lagi. Bisa banget. Ya udah. Fix pantai ya, fix pantai ya. Pantai, udah kapan? Minggu ini gak sih, biar belum. Jangan lah, berumah. Tugas dia. Depan ya. Gue gak tau, tugas ospek banyak banget ini aja. Yaudah, depan ya. Fix, depan, fix. Fix, depan ya. Gue tunggu dulu ya. Nanti, kabar-kabar aja ya. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para warga, kita tembiki ya jengir rembukan akan sedekah bumi yang kita uriki. Pripun pendapat para warga sekalipun? Pripun kula ngaturaken segini sama terima kasih pak. Nah, ini acaranya Beijing. Terus para warga ngumpulaken sedekah bumi ini ten balai buku. Pripun? Boten menapa ten balai buku. Beijing ngumpul ini pun jam 9. Nggih, pripun? Sapa aten niku matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari kamar mandi. Ini pegel banget gue anjir nyetir. Apa? Ini berhubung gue nyetir, di kos boleh kali? Boleh. Dia mau ke Bali nih. Iya. Di tengah jalan kan kita. Gue pengen ngomong dulu ke Banyuwangi. Ngapain anjir ke Banyuwangi? Bisa sehari doang, istirahat. Ya ngapain anjir. Ya lu kira kakak capir, dia kan kemarin sakit. Gue susah ini ya. Gue bayarin dah di sana. Udah, bener ya. Jangan anjir, nanggung banget sumpah. Cuma 3 jam, 2 jam anjir. Capek anjir. Ya lu mau nyetir? Mau nyetir gak? Kan di kapal gak usah nyetir. Mau nyetir gak? Nyebrang pas sampai seharian. Lu di Banyuwangi seharian. Gak ngerasain. Di sana kan berhubung ada acara. Gue tuh liat bannernya. Acara apa namanya? Pawai. Gitulah dia, sedekah-sedekah bumi katanya. Kagak ngerti gue. Boleh sih. Anjing sumpah. Lu kan minoritas, kita mayoritas udah ikut aja ya. Iya, ikut aja. Ngapain sih ke Banyuwangi anjir, ada apa sih emang? Ya fix ya, nanti Banyuwangi dulu ya. Oke. Gila itu doang. Boleh, sari aja. Iya. Lu sampe istirahat lah. Iya, gue cemas sumpah. Ini muka gue dicapek nih, cemas banget gila. Iya. Kita sama-sama capek. Lu udah makan belum? Udah makan belum? Udah lah. Makan malam ini gue yang bareng juga. Oke. Gas. Yuk, makan yuk. Nama-nama. Ini jempe ngobrol. Pak Lurah. Dia pergi gak ke kantor? Gue ya. Sibuk paling. Oke. Tapi sibuk apa loh kan ini? Terus ini.
Ya. Jurang keperkan kok gak sedang ini di Longgaria. Iya, di Longgaria sama dia. Ini udah lama lagi. Cuma mulai kangkung ke sopo sih nandur. Tuku sih. Udah nandur tuh. Enggak, tuh kuning pasar. Jam biru mulai ngajaran nih. Jam berapa ngajarin? Jam berapa? Emang harus pada tani jam berapa? Tani. Jam berapa mesti nih? Oh tani bisa, tapi yo siap-siap kan. Main hotel sama kecil tinggi. Kamu di rumah dia? Harga. Ini yang baru bahas proyek kita yang budaya observasi budaya itu loh. Kita jadinya ngambil observasi budaya apa? Iya, segerain aja. Udah lama-lama tuh. Oh. Udah mau dijalan juga. Kemarin-kemarin, dengar-dengar di Banyuwangi ada upacara sedekah bumi. Oh iya, yang di Desa Geraga itu ya? Mau ke situ aja, seru tuh pas ngetes motor gitu. Boleh, kalau gitu aku jadi kameramennya ya. Aku wawancaranya dong. Iya deh, aku bagian yang catat infonya. Oke, terus mau kapan? Minggu depan? Boleh, gimana kamu? Oke, boleh. Oke. Jadi acara ini adalah acara dari budaya yang terlalu lama ada di daerah. Kita tentunya harus mengembangkan acara ini supaya lebih baik. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan? Jadi persiapan yang telah dilakukan adalah para warga kemarin sudah menyiapkan untuk gunungan dan isinya adalah hasil bumi. Kira-kira besok dilakukan pada rencana itu pagi hari sekitar jam 10 gitu. Terima kasih Bapak. Bapak. Itu apaan anjir? Kok kocak banget? Tahu apa ya? Iya, apaan sih sayur abis panen ya? Ya kan? Ambil, ya, gue ambil. Masa kita buat di Bali nanti? Minimal ada sound system lah ya gitu-gitu nih biar rame ya. Ini kaku banget, kayak ngapain aja. Gak usah mampir-mampir ke Banyuwangi kan? Iya, langsung iya, ke Bali sih. Kita banget anjir, yang malu gue sih. Jangan cabut, kesana anjir. Sana. Kita yaudah, lihat, yaudah. Apa sih ini? Allah. Kak, enggak boleh. Siapa ngarani Amer nih adikannya? Penting enggak? Waktu apaan sih? Ngomong apa sih? Pak, mau ke desa? Mungkin lo murah juga. Itu belum waktunya. Enak apa lagi? Ini loh Pak, mereka itu ngambil padahal belum waktunya kan. Loh Mas, ini enggak boleh dicoba oleh orang wayahe. Nah, apa sih? Ini apaan deh? Mas banget. Jadi orang di aturan gue, ini upacara adat. Kok iso ngurusin upacara adat yang ini karep kowe piye? Upacara apa? Ini sih, Pak. Ada apa ya? Iki lho bocah telu ra ngenah iki lho.
upacara adat kayak gini direstui. Kita udah ngerti apa sih ngomongin? Mau apaan sih? Jelasan dong, jelasan. Apa aja lah kita? Mbak dan Mas dari mana? Jakarta kita. Jakarta kita. Mereka dari Jakarta, Pak. Dia tidak bisa berbicara dengan bahasa yang Jawa. Tujuannya apa kesini? Tujuannya apa kesini? Kita nggak tahu, kita mau. Ya tadi kan kita lagi di situ terus ngeliat-ngeliat kayak gitu ya, kayak apaan sih, lucu aja gitu. Jelasan dulu, ini upacara adat sakral, orang oleh diganggu. Jadi di sini itu, di desa ini biasa dilakukan upacara adat. Nah, upacara adat ini tidak bisa diganggu oleh siapapun. Upacara adat itu bersifat hening, tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa bersifat yang berisik. Ya berisik gimana? Tadi bisa aja ada pada warga. Warga kan juga berisik. Masa kita enggak boleh berisik? Kan cuma gara-gara kita bukan warga sini. Kabeh oleh njupuk iki, tapi enek waktune, enek totone, enek aturane. Ya, saran dari saya, kalian yang dari luar Jawa ini cobalah untuk menghargai. Kalian tuh harus menghargai upacara ini. Kalian sebagai orang luar Jawa janganlah bikin rusuh di desa ini. Kasihan mereka. Udahlah, minta maaf aja lah kita. Berarti enggak? Ya lu minta maaf lah, lu udah rusuh. Semua minta maaf, minta maaf sudah juga. Juga. Ya, minta maaf udah juga, minta maaf. Ya, berarti bertiga minta maaf. Ya, itu gua juga sih. Minta maaf ya, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Keluarga juga ini udah minta maaf semua. Maaf ya. Jangan diulangi lagi. Iya. Pamit ya. Pamit deh. Ya, permisi, maaf ya saya lagi. Udah, bisa dilanjut acaranya lagi ya, Pak, Bu? Ya, ya.